Hasil pertandingan PSIS Semarang versus Borneo FC. PSIS Semarang harus mengakui keunggulan Borneo FC pada pekan ke-13 Liga 1 2022, Jumat tanggal 9 Desember tahun 2022. Bermain di Stadion Maguwo Harjo, PSIS Semarang kalah dengan skor 2-4 atas Borneo FC. Gol Borneo FC dicetak 2 gol oleh Stefano Lillipali di menit 19 dan 82, Jonathan Bustos menit 22 dan Agung Prasetyo di menit 31. Sementara gol PSIS Semarang dicetak oleh Fredian Wahyu di menit 35 dan Hari Nur di menit 67. Line up susunan pemain PSIS Semarang versus Borneo FC. PSIS Semarang, Wahyu Tri, Fredian, Dewangga, Wahyu Pras, Frendi, Damas, Jonathan, Wawan, Marukawa, Rian, Hari Nur, pelatih Ian Andrew Gilan. Borneo FC, Angga Saputro, Leo Guntara, Javlon Guseinov, Agung Prasetyo, Fajar Fatur Rahman, Jonathan Bustos, Hendro Siswanto, Kei Hirose, Stefano Lillipali, Andi Harjito, Nur Hardianto, pelatih Andre Gaspar.